Oke, kembali lagi di sini bersama saya Arbata dalam program Masak Mie. Pertama kali, ya dari pertama kali yang ku masak adalah mie instan pertama, yaitu adalah jadi bukan Indomie, bukan mie sedap, melainkan super mie ayam bawang. Nah, itulah mie instan pertama yang ada di Indonesia. Mau tahu kan seperti apa isinya? Nah, ini kemasan sekarang, yuk. Gapchagi nege natanajun no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Jeongneun e banandaneun iyagiga. Neul boneun seunggan. Sebelumnya aku mau nyiapin tripod dulu, ya guys. Nyiapin tripod seperti biasanya untuk konten. Sudah dulu kah ya? Nah, sudah. Pertama-tama siapkan airnya dulu, guys. Airnya sudah jadi, kita ambil mie-nya dari sini nih. Ya. Gunting juga jangan lupa. Meskipun pakai tangan bisa, tapi aku mau pakai gunting. Nah, ini deh, guys. Mie instan pertama. Wow. Jadi ini adalah mie instan pertama yang ada di Indonesia. Bukan Indomie, bukan mie sedap, tapi ini. Kebetulan ini di episode pertama, ya, jadi gue mau bikin yang ini dulu. Nah, sebenarnya gue mau nyari mangkok kan untuk mie kuah. Ya. Mana ya, guys? Ini dia mangkoknya. Mangkok pakai alas piring kalau nggak mau kepanasan, terus piring lagi. Jadi kalau mau makan mie kuah tuh memang sedikit memboroskan, guys. Untuk masak airnya cukup banyak, guys. Ini mau nambahin air lagi karena ini mie kuah. Nah, nanti sebagian airnya tuh mau gue masukin ke kuah ini. Nih, masukin kuah ini. Tapi tunggu mendidih dulu. Oke, tunggu mendidih dulu. Telurnya nggak ada, guys. Jadi nggak usah pakai telur. Telurnya habis nih. Nggak ngerti gua, habis mulu telurnya. Oke, ini dia mie instan yang pertama, super mie ayam bawang. Tapi dulu ada varian yang bikin gue ngiler ya. Dulu kalau nggak salah ada gobang, gokar, sama goso. Tapi itu semuanya mie goreng, ya kan? Gobang itu yang mie goreng ayam bawang, gokar, ya kan? Ada gokar apa dulu ya? Yang goso, nah goreng soto. Dulu. Oh, yang gokar goreng kari ayam dulu. Yang soto busuk. Nah, itu gua enggak kesampean beli, coy. Keburu produknya udah discontinue. Tapi enggak apa-apalah, yang penting yang ini enggak. Oke. Okay. Let's open.
oke, dapat bumbu. Bumbunya cuman ini doang, simple ya, nggak ada bawang goreng sepertinya. Ini ada, nah ini bumbunya kenapa warnanya seperti ini? Karena dingin, ya, efek dingin. Jadi untuk nah supaya hilang ini ya, dan nah ini nanti gue masukinnya nanti guys. Sepertinya lo cuma dapat dua bumbu saja ya guys tuh. Bu yang sangat simpel menurut gue. Nah, masukin. Oke. Okay. Oh iya, sebelum itu gue akan ngambil airnya dari sini. Ya. Sebagian kuahnya. Nah. Baru masukkan mie-nya. Kalau gue ngetiknya gitu kalau bikin mie kuah. Porsinya cukup sedikit ya, guys tuh. Sesama produk Indofood. Tapi sejak kehadirannya Indomie, ya tadinya Indomie itu hadirnya hanya Govan rasa dan itu juga mie kuah. Nah, tahun 90-an muncullah inovasi baru, yaitu adalah mie goreng, tapi yang gak perlu digoreng. Mie itu tidak perlu kuah, sehingga membuat selera orang itu menjadi bertambah karena varian itu mie goreng. Nah, ini sudah saya kasih air sebelumnya. Aduh. HP gue berat coy, makanya. Nah, kita siapkan sendoknya. Garpu gue gak punya cuy. Nah, ini dia telur gue isinya. Nih. Nah, dimasukin. Matikan. Tapi ini kenapa gue saring seperti ini? Ya seperti yang gue bilang, kuahnya itu kan nggak pakai bekas yang ini. Nah, meskipun ini kotor dikit, tapi mendingan kayak gini sih, lebih sehat tuh. Wah. Nggak ada telur. Nah, ini piring ini buat apa, guys? Buat nasi. Ini gunting ini gue taruh dulu sebentar sini. Wih, mantap selur. Inilah Super Mie, mie pertama di Indonesia. Mau cobain guys? Hanya mie instan pertama di Indonesia. Ya sorry ya kalau gelap ya, karena mau tahu aja rasanya nih. Jangan lupa baca doa ya guys. Nih, saya mau coba kuahnya. Kaldu ayam bawangnya enak sih. Saya coba lagi ya. Enak, semuanya enak banget. Ditambah nasi lebih enak. Kuah tambah nasi. Wow.
diam-diam gitu. Cek, tapi saya masak nih. Terima kasih telah menyaksikan konten pertama gue, yaitu adalah mie super mie. Oke, sampai jumpa di acara berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dan mohon maaf kalau salah kata. Bye bye.